Hai guys dan selamat datang. Nampaknya OnePlus meneruskan penawaran dua model setahun kali ini. Semalam OnePlus baru saja melancarkan produk terbaru mereka iaitu OnePlus 6T. Sebuah peranti yang membawakan beberapa pembaharuan berbanding model sebelumnya iaitu OnePlus 6. Peranti ini sebenarnya membawakan sedikit penambahbaikan yang mana akan memberi kelebihan berbanding sebelumnya. Seperti mana yang saya cakapkan tadi, skrin yang ditambah sedikit ukuran iaitu 6.41 inci jika dibandingkan bersama dengan peranti sebelumnya yang mana agak tinggi. Resolusi yang sama 1080p atau Full HD Plus dengan penambahan sedikit resolusi disebabkan ianya lebih tinggi, optik AMOLED sebuah panel Samsung yang diubah dan dapat menawarkan palet warna yang lebih lebar iaitu P3 Graded Screen. Melihat pada dagunya pula akan nampak lebih nipis adalah perkara yang baik kerana ramai yang komplain pengguna mahukan bingkai yang lebih nipis kerana mereka mula meletakkan takuk pada bahagian atas. Ya betul, takuk yang dinamakan water droplet atau titisan air. Ianya lebih kurang menghalang pemandangan berbanding takuk biasa. Sebabnya mungkin mereka tidak mempunyai sensor yang lebih untuk diletakkan pada takuk yang besar kerana hanya menggunakan kamera 16MP sahaja untuk menyahkunci peranti. Rekaan belakangnya merupakan kaca yang sama, kali ini kekurangan pengimbas cap jari yang kini sudah pun diletakkan di dalam skrin. Bermakna OnePlus mempunyai kaca belakang yang lebih bersih dan symmetrical. Ketebalannya pula semakin menaik menjadikan 8.2mm, menambahkan sedikit berat apabila dipegang. Namun perubahan ini untuk memberi ruang kepada bateri yang semakin besar, iaitu memuatkan 3700mAh. Selain itu, OnePlus turut mengorbankan 3.5mm bicu audio yang mana menjadi keutamaan pada peranti mereka sebelum ini. Namun, adapter kepada headphone jack tersedia di dalam kotak jika ingin menggunakannya. Keputusan ini juga dibuat untuk memaksimalkan saiz bateri dan teknologi baru in-display fingerprint. OnePlus 6T ini masih menggunakan chip pemproses Snapdragon 845 dengan RAM bermula 6GB sehingga 8GB serta storan 128GB sehingga 256GB tanpa storan tambahan. Sistem operasi di sini menggunakan Android Pie di dalam kotak bersama antaramuka Oxygen OS yang optimiskan tindak balas pantas seperti yang dijanjikan oleh mereka. Turut ditambah, prestasi gaming pada telefon ini dikatakan lebih baik pada kadar FPS yang lebih konsisten. Dua kamera di sini menggunakan sensor 16MP f1.7 dan 20MP f1.7. Mampu merakam video pada resolusi 4K, OnePlus juga antara beberapa jenama menawarkan rakaman 4K pada 60fps. Turut membawakan fungsi baru iaitu Studio Light yang dapat simulasikan keadaan pencahayaan studio. Dan Nightscape akan menangkap gambar HDR iaitu hasil daripada tangkapan beberapa gambar yang akan dicantumkan menjadi satu. Selain itu, ia turut mempunyai fungsi-fungsi yang ada pada OnePlus 6 iaitu dash charge yang lebih efisien melalui USB-C, LED slider ke atas dan bawah menjadikan ikonik pada OnePlus ini dan rasa di tangan masih premium walaupun pada harga yang tidak setinggi peranti mercu tahun ini. Antara fungsi yang saya berharap ada pada OnePlus 6T ini adalah anda sudah pun tahu 3.5mm bicu audio agak penting. Tetapi ianya masih tidak meletakkan wireless charging kali ini, jadi untuk pengguna seperti saya sendiri agak sedikit kecewa. OnePlus 6T ini akan mula dijual pada harga RM2,588 untuk 6GB RAM, manakala 8GB RAM sehingga RM2,888, serta pilihan dua warna iaitu Midnight Black dan juga Mirror Black yang lebih berkilat. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.